Alkitab mengingatkan kita, Tuhanlah yang bekerja di dalam diri Anda. Itu berarti bahwa walaupun Anda mungkin belum bisa melihatnya, Tuhan sedang menyusun segala sesuatu untuk kebaikan Anda. Dia sedang mempersiapkan orang-orang yang tepat untuk berbaris di jalan kehidupan Anda. Dia sedang memperhatikan tahun-tahun ke depan dari kehidupan Anda dan mempersiapkan segala sesuatu dengan sempurna, mempersiapkan solusi bagi permasalahan yang mungkin belum terpikirkan oleh Anda sebelumnya. Dia memiliki kesempatan yang terbaik, pintu yang terbaik yang akan Dia buka bagi Anda. Tuhan sedang bekerja di belakang layar dalam kehidupan Anda. Saat kita berada dalam musim kering dan kita tidak melihat apapun sedang terjadi, itu hanyalah suatu ujian terhadap iman kita. Kita harus menjejakkan kaki kita dalam-dalam dan memperlihatkan kepada Tuhan terbuat dari apakah kita. Banyak orang bersikap negatif dan tidak bersemangat. Ya, saya tidak akan pernah mendapatkan kesempatan baik apapun. Saya tahu bahwa tidak ada yang baik yang akan pernah terjadi atas saya. Saya tahu bahwa saya tidak akan pernah keluar dari masalah ini. Tidak, Anda harus mengesampingkannya. Jika Anda ingin lulus ujian itu, Anda perlu tersenyum dan berkata, Aku mungkin tidak melihat apapun sedang terjadi, tetapi aku tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupanku. Keadaan keuanganku masih tetap sama, tetapi aku tidak khawatir tentang itu. Aku tahu bahwa aku diberkati, aku tidak bisa dikutuk. Aku tahu pada masa yang tepat, segala sesuatu akan berubah untuk mendatangkan kebaikanku. Saat kita memiliki sikap iman seperti ini, kita akan melihat Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.